Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Tiari. Di video kali ini aku akan bagikan resep tumisan campur-campur yang bumbunya simple tapi rasanya tuh enak banget. Jadi buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Aku mau bikin tumis buncis, tempe serta bakso. Untuk resep selengkapnya kalian tonton terus aja video aku sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Untuk perbumbuannya, aku akan iris semua ya teman-teman. Di sini aku gunakan 3 siung bawang merah, kemudian aku iris tipis seperti ini. Kalau kalian mau bumbunya di chopper atau di ulek juga boleh ya. Kemudian ini aku juga akan iris 2 siung bawang putih. Ini sama, aku iris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan iris juga cabenya. Ini aku gunakan cabai rawit aja ya. Untuk menu kali ini aku masaknya yang versi nggak pedes, jadi aku gunakan cabai sedikit aja. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku udah siapkan buncis. Ini udah aku buang bagian atas dan bagian bawahnya ya, dan udah aku cuci bersih, jadi tinggal diiris aja. Ini aku iris serong kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Lanjut, ini aku gunakan 1/3 papan tempe. Ini aku iris tipis-tipis kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian gak suka tempe, untuk tempenya kalian bisa ganti menggunakan tahu juga boleh ya. Kalau udah, sisihkan. Nah, biar tumisannya tuh ada warna-warninya, ini aku tambahkan sedikit wortel ya teman-teman. Biasanya kalian tuh nggak suka wortel, padahal wortel itu bagus banget buat kesehatan kita. Ini aku iris seperti ini, kurang lebih biar samaan dengan buncisnya, jadi nanti matangnya bisa barengan. Lanjut, ini aku gunakan 5 buah bakso. Untuk baksonya, di sini aku gunakan bakso sapi. Kalau kalian gak suka bakso sapi, kalian bisa gunakan bakso ayam atau bakso udang atau seafood juga boleh ya teman-teman. Kalau udah, sisihkan. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada tempe serta bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, daun jeruk, kemudian bakso, ada garam, gula, kaldu jamur, wortel, serta buncis. Nanti aku akan cantumkan juga di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini aku udah siapkan minyak, tunggu sampai minyaknya benar-benar panas, baru aku akan goreng terlebih dulu untuk tempenya. Ini aku goreng kurang lebih seperti ini ya, jangan terlalu kering juga, setengah matang aja. Nah, kalau udah seperti ini tinggal angkat dan tiriskan ya. Aku tuh lebih suka kalau tempenya itu nggak terlalu kering-kering banget teman-teman. Lanjut, ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aku akan tumis dulu perbumbuannya, ada bawang merah, bawang putih. Ini aku tumis sampai sedikit layu ya. Kalau udah seperti ini tinggal masukkan daun jeruk serta lengkuas. Aku tuh suka banget kalau bikin tumisan dikasih daun jeruk dan lengkuas. Kemudian aku masukkan juga cabai-cabaiannya. Kalau udah, ini aku masukkan wortel dan buncisnya, karena ini matangnya tuh bersamaan, jadi aku masukkan bersamaan ya teman-teman. Aduk-aduk.
Kemudian aku masukkan bakso yang udah aku iris tadi. Lalu aku masukkan bumbu halusnya. Ini ada garam, gula, serta kaldu jamur. Aduk-aduk ya teman-teman biar bumbunya meresap. Kalau udah kalian tutup ya biar cepat empuk. Nah ini udah setengah matang untuk sayurannya. Kalian mau masak yang benar-benar empuk atau setengah matang gini aja juga boleh ya, sesuaikan selera kalian aja. Ini aku masak kira-kira 1 menitan lagi ya teman-teman. Nah kalau udah seperti ini tinggal aku tambahkan sedikit lada bubuk. Aduk-aduk. Dan ini yang udah aku lihat untuk wortelnya udah pas ya teman-teman, udah empuk. Nah kalau udah ini tinggal masukkan tempe. Ini kenapa tempenya aku masukkan terakhir, karena tadi tempenya udah matang ya teman-teman, dan aku tuh nggak mau tekstur tempenya tuh terlalu empuk, jadi agak sedikit kering gitu. Lanjut ini aku tambahkan kecap manis sedikit aja. Kalau kalian nggak suka kecap manis, kalian bisa skip ya untuk kecapnya. Ini aku masak lagi 1 menit ya teman-teman biar bumbunya itu meresap. Nah kalau udah seperti ini tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Seperti biasa ini aku siapkan piring seperti ini. Ini tuh enak banget dimakan pas masih hangat, rekomendasi sekali ya buat teman-teman anak kos atau buat kalian yang males masak ribet, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Nah ini aku seperti biasa, ini aku akan icip-icip gimana rasanya. Kalau makan tumisan kayak gini tuh paling enak kalau pakai tangan seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget rasanya dan ada rasa bakso gitu. Dan untuk tempenya juga masih gurih ya, nggak yang lembek-lembek. Pokoknya rekomend sekali buat kalian ya. Oke teman-teman, untuk videoku kali ini sekiranya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.